SMA Negeri 1 Sungai Ambawang gelar sekolah tatap muka. Satu orang dosen FEB Untan positif COVID-19. Kodam 12 Tanjung Pura kirim 450 prajurit penjaga perbatasan. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Kalbar 15 September 2020. Sejumlah informasi telah kami pilihkan untuk menemani pagi hari Anda. Bersama saya Dea Citra Rahmatika, kita jelang Kompas Kalbar selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.